pendaftaran calon gubernur akan dilangsungkan tanggal 27, 28, 29 bulan Agustus. Sekarang tanggal 16 Agustus, berarti kurang lebih ada 11 hari lagi akan dilakukan pendaftaran calon gubernur bagi wali kota seluruh Indonesia termasuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Rencananya tanggal 19 Agustus, kalau di antara partai-partai pengusung sepakat, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Insya Allah nanti nama calon gubernurnya, nama calon wakil gubernurnya dari partai apa akan saudara dapatkan pada saat kami umumkan. Tetapi sekarang karena masih tanggal 16, kami masih perlu waktu untuk berunding, ngobrol dengan partai-partai luar. Partai-partai koalisi ya, partai-partai yang ada di parlemen.